nggak banyak gitu loh, baru jarang ada tapi jarang. Iya. Bu, dulu kok ini kepikiran jualan es jeruk peras. Oh, jeruk peras. Karena gini kan, di musim kemarau ini kan apa ya, semua itu membutuhkan minum ya. Minum itu yang lebih segar ya kan. Terus yang untuk per yang jeruk itu kan untuk vitamin juga, vitamin C, dan untuk nambah daya tubuh dan semua. Itu kan ada vitaminnya untuk menguatkan badan kita kan. Ya, selain itu, kita itu kan nggak seperti es teh. Es teh kan lain dengan es teh vitaminnya. Ya es teh juga. Tapi es teh kan hanya untuk haus terus. Dia selesai. Nggak ada haus gitu. Tapi kalau es jeruk itu kan kita bisa apa ya kan? Bisa selain untuk minum juga segar terus. Kebutuhan apa badan kita itu juga membutuhkan vitamin C. Nah, itulah saya punya ide untuk membuat apa jualan es jeruk itu sendiri. Kayaknya kok sudah bermasyarakat, bukan es tehnya aja ya. Nah, kita itu saya itu punya ide di mana-mana ada es teh. Kalau aku sama jualan es jeruk aja. Nggak banyak gitu, baru jarang ada tapi jarang. Iya. Jangan lupa untuk bagikan ke teman-teman juga ya. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.